Iya loh, manis, enggak siapa ini. Manis banget. Makan. Ini kasih gulai. Kayaknya sih. Jadi mau nahan juga ini pasir semua. Laung sudah mati. Lihat kakinya yang kena mana? Ih, wih. Harus beres dulu masalahnya nih. Wah, halo. Kayaknya emak gue harus ikut campur nih. Oh itu dia tuh, tanyain berapa kita. Gue harus lapor emak gue. Iya. Selamat pagi, everybody. Hari ini gue ada di Ubud lagi, tapi ini baru mau riding beneran. Tapi pertama kali bareng Nenanda nih, sama ada sahabat baru, ada Mas Agung. Halo. Yang punya Bali. Alah. Kita minjem motornya Mas Agung hari ini. Yang mana kita Mas? Pakainya Agung. Bang Jud yang orange katanya. Oh, katanya suka yang kecil-kecil. Nih. Kecil karena kakinya nyampe, jadi kalau ada apa-apa masih bisa. Kalau diterapas kan nonton gue jatuh gara-gara itu aja tuh. Gara-gara gak bisa nahan ketinggian. Kalau ini Harley Softail ya? Softail, Fatboy. Oh ini di bawah. Berat ya tapi? Enggak. Gini sih kok. Enggak, tinggi-tinggi amat. Cuma PR kalau di ini nih, udah nyampe di bawah. Wah, oh, itu kalau PR ya? PR dikit. Salah, iya. Jangan yang PR, yang biasa. Yang ini aja lah, yang nggak ber-PR. Nanti ada satu lagi Triumph Scrambler. Lagi. Man, lagi didorong ya? Lagi di apa namanya? Di pancing dulu. Depan ya. Kurang depan. Ah. Terus. Mau di ini. Enggak mau di ini. Oh. Oke, okay, gua pakai yang ini aja. Karena helmnya kebetulan pas. Jalan kita? Jalan. Kita hari ini kemana tujuannya? Ke Pinggan. Pinggan? Pernah gak ketemu? Kita lihat sunrise. Belum pernah. Kemarin kita cuma kita mani sampai atas tuh yang restoran. Yang restoran rame-rame itu ya? Oh. Udah, belum ke bawah-bawah. Nah, kita ke Pinggan. Ke balik ke sebelahnya Batur. Jadi, itu kemarin kemana? Ke bawah-bawah itu? Itu dibawa di Black Lava namanya. Lava. Nanti bawah situ dong. Iya nanti. Jadi ya. Kita lihat sunrise dulu, terus kita ke bawah. Ke danau. Kalau ngeleng kampung-kampung. Ngeleng ya. Pokoknya kita ikut yang punya Bali guys. Ya. Let's go, kita jalan. Go.
Besut guys. Gila kita udah ini nama apa nih Mas Agung? Ini namanya apa? Salah kostum. Salah kostum. Itu satu. Dua, enggak ada prepare. Karena ya kan gua pikir kan karena kemarin gua udah sempet ke Kintaman yang di atas doang tuh. Ya udah bisa lah gua pakai jaket. Enggak nyangka gua jam segini tuh dinginnya nih. Kisut. Tanganku kisut hampir enggak bisa masukin hidung berair. Ini bulan hidung berair. Ini bulan depan di dingin, jam segini tuh 13 derajat. Awalnya gua mau gagah-gagahan, woi. Lama-lama kok kayak ini naik motor yang itu. Aduh, Kak. Tapi ini namanya apa nih tempat ini sekarang? Ini Pinggan namanya. Pinggan. Jadi kita lihat sunrise di sini cantik banget. Oh, gila sih. Ini guys sekarang jam setengah enam. Jam 6 kurang 15. Sebentar itu lagi. Hah? Negeri di atas awan. Oh, ini gitu, lagu yang gitu, si ya. Siapa dulu? Bagaikan melangkah di awan. Nah, Roni Santuri. Enggak lahir ya, belum. Enggak tahu, gua enggak begitu tahu banyak lagu. Ya, dia tahu banyak usaha kalau dia. Ini kan pemusik nih. Aduh. Kita-kita ini enggak nih. Ini mata gua udah kicap nih. Duh. Tapi udah mulai kelihatan tuh ininya apa? Ya. Wah, salah tahu gini gua bawa itu. Gua bawa termos. Ya, bawa kopi saset. Iya. Iya, harusnya gitu. Iya kan? Tapi ini, nanti ada kopi buka kok. Ini bawa kompor tinggal Indomie. Tadi udah harum Indomie kuah tadi. Iya. Lewat di sana sembrering bawa ini. Ini orang nih lihat nih, enggak pakai apa-apa loh. Dia paling top sih ini. Ini orang gila sih ini ya. Wah, parah. Metik enak. Kita udah enggak prepare dia lebih parah lagi. Gua pakai jaket udah gemeteran nih orang enggak pakai jaket. Kayak lagi awas sampai rumah kau ini ya. Top. Bleberan dari kuping sama hidung ya. Enggak ada. Aduh gila, ih keren loh. Asik keren nih. Guys, tuh lihat tuh sudah mulai makin terang. Ini udah jam 6 lewat 10. Jadi udah kelihatan sudah mulai tetap dingin. Ini tempat keren banget. Kayaknya harus kapan-kapan bisa camping di sini, bisa bikin video klip di sini. Luar biasa. Kita masih habis ini masih enggak tahu nih kita mau lanjut lihat tempat lain. Ini mau nyobain yang si putih. Pas. Masih bisa sih. Masih bisa kok. Pokoknya nanti tak coba deh. Guys, ternyata sunrise-nya kayaknya gak muncul. Kayaknya dia milih tempat lain. Pindah atau dia bilang lu harus datang lagi biar jangan udah sekali datang udah enggak datang lagi. Jadi datang nanti bawa kita kopi. Datang bawa kopi. Bawa lapak kan yeah. Kayak gini kita tinggal taruh sini. Yeah. Lapak bawa kopi, bawa mie instan, bawa kartu. Sama alat camping. Jangan pakai robek-robek begini salah deh. Ini nih. Wrong. Mas, wrong. 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 Maksudnya foto masuk angin. Cari makan kita. Ayo. Indomie. Kita mau kalau dingin-dingin gini udah paling pas makan mie instan. Rebus. Sekarang foto udah bagus belum, Bang? Udah. Guys, ini permainan gua waktu di kampung nih. Enggak tahu masih pada ingat enggak nih? Kita jauh-jauh bisa berantem gara-gara ini. Itu satu. Satu. Dua. Dulu perang-perangan kita. Gimana caranya?
Allah nggak tahu dia terus. Nggak tahu, coba coba gimana caranya, ulang lagi, ulang lagi. Ini. Ayo Den, Den. Gua nggak tahu. Kita potek ininya. Ini ambil yang ininya nih, dua nih, kiri kanan. Yes. Nah ini ditarik. Terus. Ini jadi. Jadi gini, jadi ini jadi peluru kayak gini nih. Nah, terus jadi gini. Oh. Ada kalau yang keras banget bisa kayak panah gitu. Bisa di bisa diarahin. Permainan kampung dulu, permainan tanpa biaya tapi seru. Sekarang kan ini semua kan. Makanya kita fisik anak dulu lebih lari, lari-lari main perang-perangan. Anak kejar kan, lompat ginian fisiknya udah bagus. Anak sekarang duduk AC nonton, gimana nggak kena COVID mampus. Staminanya nggak ada. Oke, teman-teman, kita sekarang mau pindah dulu ke tempat lain, tapi sebelumnya kita mau isi perut dulu. Kita mau sarapan mie instan. Mie goreng rebus. Yang kering. Sudah nyampe guys, ada yang terjadi hari ini. Ternyata penyanyi baru kita, Dunanda, jatuh dia. Kenapa tadi jatuh, Tunda? Sini. Kita lihat korbannya. Tadi tukeran, yang kupakai dia pakai tuh, jatuh. Beset-beset. Motor orang ini bahaya nih, Danda nih, harus bayar nih katanya. Yang penting lo gak apa-apa kan? Nah, apa? Aman ya? Aman. Nah, nanti kalau dia minta bayar, kita bayarin. Bu, pikirin bu, apa? Ini juga jadi jatuh lo ya? Iya. Menghindari. Cerita dulu ini, harus cerita kronologinya gimana tadi, Nda? Gimana? Jadi sebenarnya nih motor, aku yang pertama ada apa? Ada Gus. Yang jelas dua motor gua korban. Iya. Oh iya. Nah, ini dan ini. Ini dua-duanya motor dia motor nih. Gua. Depan. Abang Bang Yudika sama Mas Agung udah depan. Lihat tuh motor gua tuh, ada yang penyok, ada. Ancur. Pusing. Orang Bali bingung, guys. Jakarta di belakang. Jadi lagi naik. Tajam nih kayak gini nih. Net. Gigi satu kedua nyangkut. Net netral ya. Kau lagi mau dua? Lagi mau dua. Kan itu tanjakan. Dedar. Iya. Kenapa kau dua? Kenapa enggak satu aja? Itu dari satu. Dari satu naik, cek mau koper kedua. Nyangkut di N itu. Lagi gini, Bang. Gimana coba motor seberat ini? Tadi udah kau rasai gimana naik Harley jatuh ya? Sok lempar aja, Bang. Terus di pinggirnya lubang. Terus di pinggir ini di belakang. Kita sama mekot 1 meter kotor ya kan. Jadi mau nahan juga ini pasir semua. Lah udah mati. Lihat kakinya yang kena mana? Ih, wih. Lumayan ini kena. Dia kena kosong. Ini kau. Aduh. Ampun, kita mau ini kan udah robek. Ini mah, jadi ini kita mau ngapain ini? Aduh, inilah ya. Aduh. Ini kalau ada Darius dimarahin ini. Katanya harus dijagain kalau kayak gini nih.
Aduh, mantap. Ya boy. Tapi untungnya enggak apa pegang, untungnya, Bang? Enggak pegang-pegang aman. Iya, ini cat aja kan. Ini cat doang. Nah, dia langsung ini kok. Kalau mesin enggak ada masalah. Iya. Sama ya karena jatuh ke jalan kan namanya batu, ya beset pasti. Yang penting lu aman itu dulu. Iya. Aman ya. Ya, kaki pengalamannya nanti bikinin lagu malunya itu guys. Entar cari nih, emang dia mau nih, lapar berarti. Ini lo manis, ini kasih apa ini, manis banget. Makan. Kasih gulai kayaknya sih apa pulang cabai kau korban korban saya manis ini ya. Apa sih ini minyak dikasih gula ya enggak kok manis ya enggak ini mie apa isi gula manis ini. Manis banget. Ya nyampe kita guys di Gunung Batur ya. Black lava ini. Bukan Gunung Batur ini. Bukan. Ini black lava. Black lava ya kayak gini. Jadi ini bekas muntahan dulu. Oh, muntahan di gunung ya? Gila ya. Ini masih. Ini kayaknya bekas-bekas ini warna-warna belerang ini. Ini aku ya. Ya? Hah? Ini aku batu ya. Jadi dalamnya tuh kosong. Oh iya nih kelihatan. Ini kalau dilempar kayaknya pecah ya. Pecah. Di 100 meter enggak pecah. Rapun ya. Rapi nih. Kepalamu dikit. Udah tahu koranya. Mana tahu rapuh kan. Namanya lah. Cinta takkan memudar dan menua. Cinta akan ada di dalam hatimu selama-lamanya. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Oke guys, kita udah selesai dari black lava ya? Iya, black lava. Sebentar lagi kita enggak tahu kita mau langsung balik apa masih menuju ke tempat lain. Kita ikutin danau kalau mau. Danau ya? Iya. Oke, kalau boleh kita satu lagi ke danau nanti. Yuk, let's go.
guys, selesai. Ah, selesai kita touring kecil-kecilan. Sekarang kita mau langsung pergi pulang karena mau lanjut nemenin anak-anak online learning. Tapi sebelumnya mau antigen dulu karena besok mau ke Makassar lagi. Terima kasih buat yang temenin kita ada Bram. Thank you brother. Terima kasih banyak. Yo. Jangan kapok ya. Dulu ini harus beres dulu masalahnya nih. Masalah Anda dan Anda yang ini ruwet masalahnya. Itu dia. Makanya gua sebelum pulang gua harus tanya dulu. Wah, halo. Kayaknya emak gue harus ikut campur nih. Oh itu dia tuh, tanyain berapa kita. Gue harus lapor emak gue, ya. Gue harus lapor emak gue. Ya. Harus. Lo iya dong, gimana itu bro, itu lecet. Tapi itu salah satu apa itu? Perjalanan itu harus ada lukanya. Bener gak? Jadi itu tadi luka lah itu ya, luka yang gimana? Luka yang tertinggal. Menjadi kenangi, kenangi kenangan. Aduh. Ini ibunya Gus Bram. Oh. Ya. Tante saya. Aduh, sebentar. Gus Bram. Iya, salam dulu. Iya. Bro, saya serahkan kembali. Baru lihat langsung. Serahkan. Serahkan kembali. Kalau tadi kita gaya-gaya, ternyata bukan punya kita ya Pak ya. Helmnya aja. Helmnya juga bukan punya saya. Ini punya Aji Krisna. Kacamata? Kacamata punya saya. Hampir hilang. Makanya tadi mau hilang, kita ambil. Masalahnya ini kacamata. Urusan bini. Punya istri yang mana kacamata? Apa? Aduh. Seru ya? Sip, seru, tapi ya itulah. Maafkan ada kejadian tadi. Guys, kita tadi udah tanyain ya kalau kalian nonton terus gimana tuh? Nanda bikin-bikin baret-baret tuh diganti nggak atau gimana? Makanya kita langsung tanyain kalau memang harus dibayar berapa kali nyanyi dia nanti di potong pajak atau aja. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Judika udah mau mampir. Duh, terima kasih ya. Sorry kalau ada kejadian-kejadian yang membuat hatimu luka. Ya. Mudah-mudahan ntar motornya jodoh gua. Kita berdua dulu kan. Mana tahu dia luluh hatinya atau hatiku luluh kan? Ntar kita tega tuh. Banget. Enggak, bukan kalo, itu, bro. Kalau nawar bukan tega itu. Banget. Iya. Namanya nanti kalau enggak ditawar dibilang kalau bini gua udah pasti dimarahin gua. Oh gitu. Masa lu tawar dong? Namanya orang cari ini gitu. Iya dong. Nanti salam buat siap buat ibu. Istri. Rumah yang tercinta, ya. Kalau bisa mampir ke ya. Keluarga kamu. Nah, nanti kita mampir kemarin kan si Nanda bikin video klip di situ kan. Terima kasih juga. Nanti ya mudah-mudahan gue bisa lah bikin nanti dibantu tempat motor apa segala kita udah punya teman di sini guys. Ya, ya. Ada keluarga di Bali. Asik banget. Tadi kalian nggak tahu nggak di videoin tapi tadi padahal sebenarnya dia udah ngantuk banget, dia paksain ikut nganter kita ke Gintamani pagi-pagi dan dia udah nggak kuat. Tadi dia mampir di Indomaret. Di Indomaret dia tidur. Untung nggak dibegal. Itu kan dibegal. Siapa berani begal lo bro? Yaudah kita pamit, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Sukses, sehat terus. Sehat, guys. Thank you ya. Thank you.